Assalamualaikum warahmatullah. Agak tu kereba, sembugi salih sereng, salih batang saudara-saudara. Bertemu kembali ke ini dengan Baso Masih Pak. Dikutip dari halaman Wikipedia, baso adalah jenis bola daging yang lazim ditemukan pada masakan Indonesia. Baso umumnya terbuat dari campuran daging sapi giling dan tepung tapioka. Akan tetapi ada juga baso yang terbuat dari daging ayam, ikan, atau udang, bahkan daging kerbau. Dalam penyajiannya, baso umumnya disajikan panas-panas dengan kuah kaldu sapi bening, dicampur mie, bihun, toge, tahu, terkadang telur, dan ditaburi bawang goreng dan seledri. Bakso sangat populer dan dapat ditemukan di seluruh Indonesia, dari gerobak pedagang kaki lima hingga restoran besar. Berbagai jenis bakso sekarang banyak ditawarkan dalam bentuk makanan beku yang dijual di pasar swalayan ataupun mal-mal. Irisan bakso dapat juga dijadikan pelengkap jenis makanan lain seperti mie, nasi goreng, atau capcay. Nah, dari manakah asal-muasal bakso? Masih dikutip dari laman Wikipedia, asal mula bakso. Bakso memiliki akar seni makanan atau seni kuliner dari Tionghoa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari istilah bakso itu sendiri yang berasal dari kata bakso dalam bahasa Hokkien, yaitu bahasa di Cina sana. Secara harfiah berarti daging giling. Karena kebanyakan penduduk Indonesia adalah Muslim, maka bakso lebih umum terbuat dari daging halal, seperti daging sapi, ikan, atau ayam. Kini, kebanyakan penjual bakso adalah orang Jawa dari Wonogiri dan Malang. Tempat yang terkenal sebagai pusat bakso adalah Solo dan Malang, yang disebut bakso Malang. Bakso Malang dan bakso Solalah masakan bakso dan disajikan dengan khas Jawa. Bakso berasal dari Tiongkok, tetapi berbeda dengan bakso Malang dan Solo. Bakso Tiongkok biasanya terbuat dari babi atau makanan laut, dan warnanya agak kecoklatan serta bentuknya tidak bulat sekali. Sedangkan bakso Malang dan Solo terbuat dari daging sapi, berwarna abu-abu dan bentuknya bulat sekali. Bakso Tiongkok biasanya tidak disajikan dengan kuah melimpah, berbeda dengan bakso Malang dan Solo yang disajikan dengan kuah melimpah. Bakso Solo merupakan usaha turun-temurun dari bakso Wonogiri, karena banyak anak cucu mereka yang menetap dan membuka usaha bakso di kota Solo dan sekitarnya, terutama daerah perkotaan yang letaknya begitu strategis di pinggir jalan raya. Nah, variasi-variasi bakso diantaranya adalah bakso urat, bakso tenis, bakso gepeng, bakso ikan, bakso udang, bakso Malang, bakso Karimun Jawa, bakso Solo atau bakso Wonogiri, bakso keju, bakso bakar, bakso kecil, bakso balungan, bakso unyil, bakso tahu goreng, dan lain sebagainya. Demikian dulu ya, sembugi mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya, like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.